Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini, yuk kita membuat bubur sumsum sangat lembut dan enak, hanya dengan 3 bahan utama. Bahan pertama, 100 gram tepung beras kurang lebih 10 sendok makan. Kedua, 150 gram gula merah. Ketiga, 2 bungkus santan cair, kemasan 65 ml. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan, 1 untuk adonan bubur dan 1 untuk cairan gula. Garam dan juga air. Cara membuatnya sangat mudah loh teman-teman. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama, masukkan 100 gram tepung beras, kurang lebih 10 sendok makan ya teman-teman. Kemudian, tambahkan 2 bungkus santan cair, kemasan 65 ml. Di sini, aku menggunakan santan kara santan cair. Tambahkan garam setengah sendok teh dan 1 liter air. Tuang air setengah dahulu, kemudian diaduk-aduk. Lalu tuangkan keseluruhan sisa airnya. Aduk-aduk sampai keseluruhan bahan tercampur merata. Tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian nyalakan api. Masak selama 6 menit sambil diaduk-aduk terus. Masak menggunakan api kecil cenderung besar. Ketika air mendidih, larutan bubur terlihat mengental dan sangat lembut. Setelah 6 menit, bubur mulai meletup-letup, tandanya bubur telah matang. Terlihat bubur sangat lembut. Kemudian matikan api, lalu sisihkan adonan buburnya sambil didiamkan sebentar. Sekarang kita membuat cairan gulanya. Masukkan 150 gram gula merah. Kurang lebih 3 potong gula merah. Tambahkan 400 ml air setara dengan 2 gelas belimbing. Setengah sendok teh garam. Dan 1 lembar daun pandan. Kemudian nyalakan api. Masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Sampai seluruh gula merahnya larut atau mencair. Setelah air mendidih dan keseluruhan gula merah telah mencair, maka matikan kompor. Lalu kita saring larutan gula untuk memisahkan gula merah yang menggumpal. Sekarang kita sajikan bubur sumsum ke dalam wadah. Tuangkan terlebih dahulu cairan gula, kemudian tambahkan buburnya. Tambahkan garnish
potongan daun pandan. Bubur sumsum telah selesai. Buburnya sangat lembut dan enak. Sangat mudah kan teman-teman untuk membuatnya? Yuk, silakan dicoba. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!